Tapi kalau ditanya tentang pasangan Mas Anies sama Mbak Puan, saya pikir saya setuju sama Mas Burhan ya. Ini dua-dua figur muda, cerdas, dan satu hal yang menurut saya ini bisa-bisa penggabungan apa rekonsiliasi nasional ini antara Cebong sama Kampret. Meskipun Pilpres mendatang baru akan diselenggarakan pada tahun 2024, saat ini tensi politik makin menghangat. Masing-masing partai politik terlihat sibuk menyusun strategi menuju pemilu 2024. Seperti diketahui, pemilu tersebutlah dijadwalkan berlangsung pada 14 Februari 2024. Saat itu, para pemilih tidak hanya memilih capres-cawapres, tapi juga calon anggota DPR, DPD, dan DPRD tingkat provinsi dan kabupaten kota. Kasakusuk yang terjadi saat ini lebih terfokus pada penentuan nama yang akan diusung sebagai pasangan capres-cawapres. Jika beberapa partai bersepakat untuk mengusung figur tertentu, maka artinya partai-partai tersebut boleh dikatakan membangun sebuah koalisi. Nah, sekarang ini setidaknya telah muncul 3 koalisi, yakni Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB, dan Nasdem, Demokrat, PKS. Sebetulnya, siapa yang akan diusung oleh masing-masing koalisi belum bisa dipastikan. Yang agak mengandung teka-teki adalah koalisi Golkar, P3, PAN. Dari spekulasi yang beredar, ada kemungkinan pasangan Ganjar Pranowo Erlangga Hartarto yang akan diusung. Masalahnya, Ganjar adalah kader PDIP yang tidak ikut dalam koalisi. Namun, hal ini menjadi tidak masalah bila Presiden Jokowi merestui Ganjar dipinang. Dan rumornya memang seperti itu. Artinya, Ganjar jika tidak diusung oleh PDIP akan menerima pinangan partai lain. Ganjar belum tentu berani untuk membelot dari PDIP. Makanya, restu Jokowi menjadi penting. Tapi siapa tahu, PDIP yang bisa mengusung capres-cawapres sendiri tanpa perlu berkoalisi akan mencalonkan pasangan Puan Ganjar. Perlu diketahui, hubungan PDIP sebagai partai penguasa dengan semua partai masih baik-baik saja. Meskipun mungkin ada anggapan PDIP sebagai partai sombong. Namun, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyuarakan duet Puan Maharani Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ia menilai pasangan tersebut merupakan figur muda nan cerdas. Bahlil memastikan bisa satu putaran jika Puan Anies dipasangkan. Di samping itu, Bahlil menyebut duet Puan dan Anies dapat menyatukan polarisasi dua kelompok pendukung di Pilpres 2019 lalu, yakni Cebong dan Kampret. Pernyataan Bahlil Lahadalia yang memasangkan Puan Anies menuai protes dari politisi Nasdem. Seperti dilansir Detik News, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali menganggap bahwa wacana duet Puan Anies sebagai usul pribadi Bahlil. Dalam dunia demokrasi, siapapun boleh berpendapat, tapi kan punya batasan. Apa yang disampaikan oleh Menteri Bahlil itu kan sebagai suatu wacana, hak pribadi yang dilindungi oleh hukum untuk berpendapat, kata Ahmad Ali. Karena usul pribadi, Ali menilai Presiden Jokowi tidak punya alasan untuk menegur Bahlil. Ali menyebut Bahlil tidak mewakili siapapun atau mewakili kementeriannya. Jadi tidak ada alasan untuk Pak Jokowi menegur menteri tersebut, katanya. Mantan Ketua Fraksi Nasdem DPR RI itu sebetulnya menilai usul duet Puan Anies dari Bahlil tidak perlu ditanggapi berlebih. Saya pikir itu tidak perlu. Bagi partai politik yang tidak setuju, ya tidak perlu ditanggapi, terang Ali. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.